Selamat datang di channel Jangki Medo Jepara, spesialis Medo Jati kelas Dalutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sahabat Jangki Medo Jepara ya. Apa kabarnya? Masih tetap semangat, masih tetap sehat-sehat semuanya ya. Oke, pada kesempatan ini ya teman-teman mau mereview buffet hias ya teman-teman, buffet hias buffet pajangan begitu ya teman-teman, buffet pajangan untuk bahannya full kayu jati semuanya. Ini tinggal pasang kacanya ya teman-teman, belum dipasangin kaca. Yang bagian belakang ini cermin ya, nanti belakangnya cermin, yang pintunya ini nanti dikasih kaca bening ya. Juga bagian ini lambung tengahnya ya, nih kasih kaca bening sampai bawah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya, tak kasih tahu spesifikasinya, setelah itu tak kasih tahu juga harganya ya teman-teman, untuk ukuran-ukurannya juga ya, semuanya nanti tak kasih tahu. Oke. Tapi sebelumnya mau ngingetin buat teman-teman yang baru gabung di sini ya, silakan saja subscribe channel ini. Channel apa bang? Channelnya Jangki Medo Jepara, begitu ya. Jangki Medo Jepara, silakan di subscribe ya, dipencet tombol subscribe-nya. Supaya apa bang? Supaya nanti misalkan teman-teman mau pesen ya buffet atau lemari atau apa atau kursi tamu di sini ya, teman-teman dapat potongan harga ya begitu. Jadi khusus untuk subscriber ada potongan harga begitu ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan spesifikasinya ya teman-teman. Untuk bahannya ini full kayu jati semuanya. Untuk warnanya ini natural ya, natural kombinasi luster ya bagian ukirannya, biar lebih tampak cantik, tampak hidup begitu teman-teman. Untuk ukuran panjangnya ya teman-teman, panjang lunasnya itu 250 cm teman-teman, atau 2,5 meter. Untuk panjang lunasnya 2,5 meter. Untuk tingginya, tinggi lunas sampai gunungan ya teman-teman, sampai gunungan itu 275 cm tinggi lunas. Untuk tinggi yang sampai ini ya, sampai sana, nggak sampai pucuknya, sampai sini, itu 255 cm atau 2,5 meter, lebih 5 cm, begitu teman-teman ya untuk tingginya. Lumayan tinggi ya daripada panjangnya. Untuk panjangnya 2,5 meter, tingginya 275 cm. Untuk lebarnya ya, yang bagian samping ini, lebarnya 47 yang samping ya. Kalau yang lebar lunas, lebar yang bagian depan kan agak monyol sedikit ya teman-teman, itu lebarnya 55 cm ya. Untuk yang samping 47 cm, yang bagian tengah lebarnya ke belakang itu 55 cm. Nah ini pintunya ada 4, maksudnya pintu 4 itu atas bawah digabung jadi satu ya. Jadi ini buffetnya pintu 4 gitu ya. Aslinya ini pintunya 8, yang atas 4, yang bawah belakang. Cuma kalau di Jepara lebih familiar dengan sebutan ini buffet hias pintu 4 begitu ya. 1, 2, 3, 4 nanti ke atas ya, pintunya ada 8 ya. Oke, kita cek ya dalamannya dulu ya. Untuk yang ini ada tondanya, ini pakai kayu ya, sesuai permintaan yang pesen begitu ya, konsumennya itu minta tondanya bukan tondan kaca tapi dikasih tondan kayu ya gitu. Tondanya kayu, yang bagian atas ini ada dua, ini juga ada dua ya, tondan kayu, ini tondan kayu, ada dua. Untuk yang bagian bawahnya tidak ada tondanya ya, ini los. Nah los seperti ini ya, nggak ada tondanya ya bagian bawahnya. Ini juga nggak ada tondannya. Nah, nggak ada tondannya. Tondannya cuma satu ya, bagian bawah pol bawah itu aja. Nah, begitu ya penjelasannya teman-teman.
Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan untuk harganya ya. Yang ditunggu-tunggu tentunya ya. Harganya berapa Bang Bufet segede ini ya begitu. Oke. Untuk harganya Bufet pajangan ini ya dengan spesifikasi seperti tadi. Ini harganya 11 juta ya. Harganya 11 juta. 11 juta sudah. Komplit kaca ya, komplit kaca, cermin juga bagian belakangnya dikasih cermin gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang minat, cara pesannya di mana Bang? Di 081238645975. Nah, juga buat teman-teman yang mau cek testimoninya ada di YouTube kami juga ya. Ada di IG juga, Instagramnya @jangkimebel, atau teman-teman masuk ke situs resmi kami di websitenya yaitu www.jangkimebeljepara.com. Begitu ya teman-teman. Nah, lumayan cantik. Yuk kita cek dari jauh teman-teman sambil dibayangkan apakah ini sudah cocok ditaruh di ruang tamu teman-teman buat hiasan begitu ya. Nah, seperti ini penampakannya dari jauh. Kita miringkan ya biar penuh ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita miringkan seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan buat teman-teman juga ya. Di Jangki Mebel Jepara ini kami melayani pengiriman ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jakarta, Bandung, Bekasi sampai Merak, juga sebagian wilayah Sumatera. Begitu ya teman-teman. Nah, mantap pokoknya. Untuk pembayarannya gimana Bang? Pembayaran di sini ada dua sistem ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih sistem COD bisa, juga lewat transfer juga bisa. Enaknya gimana teman-teman yang pilih sendiri ya, gitu. Oke teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Kita cek ukirannya ya, ukirannya seperti ini. Nah, bagian pintunya ada ukirannya daun tempel ya. Bagian sakanya bukan tempel. Seperti ini ya, ini untuk tariannya pakai tarian ukiran, bagian gunungannya sangat-sangat cantik ya ukirannya seperti itu. Nah, seperti ini ya ukirannya teman-teman. Nah, bagian sampingnya nggak ada ukirannya ya, nggak ada ukirannya, punya sampingnya ada yang paling atas aja. Oke teman-teman, sekian, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tetap optimis, tetap sebarkan hal-hal yang positif. Juga jaga kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.